Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dapur Cimut. Walaupun kali ini masih pakai resep-resep dari clipping-clipping dari berbagai sumber ya. Semoga bisa memberi manfaat bagi para bunda semua, bagi teman-teman semua yang hobi memasak ya, bikin baking, bikin kue dan sebagainya. Nah, kali ini clipping dari Kela Kitchen ya. Ini ada resepnya cucur, kue cucur pandan ya. Dan kita langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini ada 130 gram tepung beras, 70 gram terigu, setengah sendok teh vanili powder atau vanili bubuk ya, setengah sendok teh garam halus, 150 gram gula pasir, 300 ml air kelapa, 1 lembar daun pandan, ikat simpul, secukupnya pewarna makanan, dan secukupnya minyak goreng. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Oke, kita langsung aja ke nomor 1. Campur tepung beras, tepung terigu, vanila, ayak, dan sisihkan. Rebus air kelapa, gula, garam, pandan, hingga gula larut, dan biarkan hingga suhunya hangat, suam-suam, kuku, atau hangat-hangat tai ayam. Nah, selanjutnya setelah hangat, suam-suam kuku gitu ya, tuang sedikit-sedikit ke dalam campuran tepung tadi. Aduk rata menggunakan whisk sampai menjadi adonan yang licin. Nah, selanjutnya mixer dengan kecepatan sedang selama 5 menit. Matikan mixer, lalu diamkan selama 2 jam. Setelah 2 jam didiamkan, beri pasta pandan. Aduk secara merata. Dan selanjutnya siapkan wajan. Ambil wajan kecil ya. Lihat wajan, pokoknya wajan yang cekung. Tuang minyak kurang lebih 1 centong sayur atau secukupnya. Jangan banyak-banyak dan jangan kurang. Panaskan wajan dengan api kecil. Tuangi adonan 1 centong sayur ya, kira-kira. Biarkan seratnya dibalik-balik bentar gitu ya. Terus boleh diangkat lalu ditiriskan. Posisinya apa itu ya? Berdiri gitu ya, menyamping gitu ya. Jadi minyaknya bisa turun nanti. Nah, itulah resep dari Mbak Kela Kitchen ya. Ini ada cucur pandan warna hijau ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya, ya bunda. Dan untuk kali ini cukup sekian dulu clipping resep masakan dari saya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi para bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.